Hello, assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat datang ke video khas sempena untuk G-Shock. Kita ada Harimau Melaya G-Shock collaboration dengan FVM dah pun keluar sekarang ni. Dan dekat tangan abang ada satu set ini. Ini abang punya lah. Ini abang punya. So kita akan buat review sikit. Dan sebelum ini abang ada buat story ting. Sebelum kita ada buat story, kita ada tanya. Kita orang dapat lebih 100 lebih soalan dan banyak gila soalan yang korang tanya mengenai G-Shock. Dan kita akan kupas satu persatu soalan dan jawapan yang korang tanya dekat abang masa abang buat story hari tu kan. Jadi, tapi sebelum itu, pastinya anda tertarik dengan jam yang ada dekat tangan abang ini. Pernah abang buat review sebelum ini untuk korang. Kita akan buat review cepat sementara kita pergi ke soalan-soalan sebentar lagi kan. Jadi ini adalah jam Harimau Melaya G-Shock yang baru saja dilancarkan sepatutnya 1 Jun tetapi diawalkan sebabkan lockdown. Jadi pada siapa yang dah dapat jam ini, tahniah diucapkan kepada anda kerana anda telah berjaya mendapatkan set limited edition Harimau Melaya G-Shock FAM. Jadi apa yang ada dalam ni, dah tentu pertama sekali dia punya bag dia adalah spec special macam ni bang eh. Ah, ada bag G-Shock FAM dekat sini. Dan di dalam kotak ini kita akan ada satu kotak jam, jam G-Shock. Okey, jadi kita tengok jam G-Shock je. Dan kita akan ada juga, dia akan bagi kita bowler sini. Daripada wristband, dia panggil wristband lah. Dia akan bagi kita wristband, dua wristband Harimau Melaya punya wristband G-Shock. Okey, ha, memang baik. Dan seterusnya dia akan bagi kita satu t-shirt, t-shirt Harimau Melaya G-Shock FM yang official punya bang eh, official punya baju dekat sini. Jadi dengan harga RM579, anda akan dapat dua wristband, satu t-shirt dan juga satu jam. Jadi macam mana rupa jam dia? Sebelum ni mungkin korang pernah tengok. Jadi kita akan tengok lagi sekali jam dia macam ni. Kotak jam dia pun memang cantik. Peh, memang menarik. Ini memang dinanti-nantikan ramai peminat-peminat G-Shock dekat Malaysia ini. Dan dia dah keluar, awal sedikit keluar daripada tarikh yang sepatutnya disebabkan kita punya ni lah kan, kita punya lockdown. Jadi kita akan tengok jam dia. Okey bang, ni jam dia bang. Puh, memang mergecik bang, mergecik bang. Dan jam ni ada nombor siri. Itu yang buatkan dia lebih special daripada biasa bang eh. Okey, ini jam dia. Abang punya nombor siri abang tutup lah, tak tunjuk ke korang eh. Jam G-Shock Harimau Melaya bang eh. Kat sini ada FVM G-Shock. Ini jam dia. Dan itu bawah dia punya harimau dia. Bawah ni nombor. Nombor dia abang rahsia kan. Ha, rahsia. Ha, rahsia. Rahsia, nombor rahsia. Okay, ni belakang dia. Okay. Kuning. Belakang kuning. Kuning. Kuning hitam eh. Memang cantik bang. Okay, kalau nak tengok lampu dia kat sini bang eh. Okay, itu lampu dia. Jadi, fuh. Memang cantik. Dan abang ada koleksi GA. Memang banyak koleksi GA kat rumah. Ini adalah GA 2001A9DR. Fuh, memang menarik bang. Siapa yang dah dapat jam ni, tahniah diucapkan kepada anda. Dan siapa yang belum ada jam ni lagi, nantilah. Nanti abang cuba bodek-bodek Casio ke, mana tahu ke ada special untuk korang ke apa ke. Nanti kita akan cuba bodek lah eh. Okey bang, jadi kita akan pergi kepada soalan pada hari ini. Dan soalan ni telah pun ditanya oleh anda semua, follow-follow Mazraman dekat IG story dan juga Facebook story yang abang buat sebelum ini. Jadi kita akan jawab soalan-soalannya. Banyak betul soalan-soalan yang korang tanya mengenai G-Shock, yang mana ramai orang mungkin mungkin korang confused, mungkin korang tak tahu ataupun korang dengar informasi yang salah sebelum ini. Jadi kita akan beritahu, kita akan cerita kat korang satu persatu soalan-soalan dan jawapan-jawapan dia. Dekat sini korang boleh dapat sedikit ilmu sebab kebanyakan soalan dijawab sendiri oleh pihak Casio. Pihak Casio sendiri yang tolong jawabkan soalan ni. Jadi kita abang akan kupaskan. Okay, siapa yang boleh dapatkan, siapa yang boleh dapatkan, boleh dapatkan eh G-Shock Harimau Melaya ni. Memang terbaik, memang terbaik. Okay bang, soalan yang pertama yang abang dapat, apa beza Malaysia set dengan Japan set? Basically Malaysia set ke Japan set ke benda sama. Yang beza adalah kod daripada country tersebut. Dan sebenarnya production jam ni semua diproduce oleh kilang yang sama eh, daripada same production. Jadi certain model saja yang ada dekat Japan, ada certain model saja ada dekat Malaysia. Jadi beza Malaysia set ke Asia set ke Japan set ke, selalunya adalah dari segi dia punya manual, tax manual dia,
Packaging kalau ada beza ada, kalau tak ada beza tak ada. Dan dengan dia punya nombor siri tu je, beza sikit saja nombor siri kat situ lah. Itu saja beza je bang eh. Jadi tidak ada perbezaan ketara, dari segi jam sama je, production jam sama je. Okay, okay bang, soalan je kedua. Bang, G-Shock tak button lamp dia kat tengah tu, kenapa dia keras sikit nak tekan? Is it ori or fake? Haa, okay, 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 macam ni eh. Kalau korang rasa confused ataupun korang rasa teragak-agak sama ada jam itu ori ataupun fake, korang boleh pergi kat Casio Service Center untuk check jam tersebut. Okay, selalunya Casio Service Center ni dia operate dan authorized distributor by Marco Corporation berkat Serengambut Kuala Lumpur. Sepatutnya button tu okey je, tak ada pun keras-keras ke apa ke, semua patut normal, smooth je, benda tu smooth je. Jadi kalau korang rasa confused sama ada tu ori tak ori, korang boleh bawa dekat Casio Service Center, cuba check betul tak betul. Itu cara terbaik nak check bang eh. Okey, yang kedua, cara nak detect BNB ori dari Shopee bang eh. Okey, adalah selalu dinasihatkan untuk beli daripada authorized seller. Okey, jadi make sure bila korang beli jam, make sure ada warranty card. Warranty card ni yang terbaik bang. Warranty card ni yang penting. Okay, okay, make sure ada ni warranty card. Warranty card kena ada. Make sure warranty card tu ada shop. Kalau warranty card korang tak di shop ke apa semua, itu maksudnya tak di authorize lagi lah. Authorize yang jual tu dia tak authorize lah kalau tak ada shop apa semua. Make sure. Dan dekat Shopee pun ada juga. Actually Casio pun ada Shopee official store. Kau pergi tengok, kau pergi kat Shopee, kau Google Casio dekat Shopee, dia orang pun ada official store dekat sana. Jadi kalau nak selamat, beli dekat official store Casio dekat Shopee. Okey, jangan beli pada seller-seller yang korang tak kau pasti kepastian original benda tu kan. Okey, macam mana, soalan seterusnya, macam mana nak tengok keluaran jam baru? Keluaran jam baru dia akan keluar dekat sini bang eh. www.casio.com/jp. Korang pergi situ je. Semua jam-jam baru yang akan keluar tahun ni dan akan datang ke apa semua ada dekat website ni, tak ada tempat lain, dekat situ je. Okey. Abang beli jam G-Shock dekat mana bang? Majoriti abang beli jam G-Shock dekat butik, sebab banyakkan jam yang basic lah, paling basic ataupun jam-jam yang viral. Okay, dekat butik banyak jual bang. Okay, kadang-kadang abang jual beli juga dekat Shopee. Tapi kalau jam yang limited tu, limited edition yang tak ada orang jual, mungkin kau beli dengan collector-collector lah. So, collector tu dia nak let go dia punya collection dia, kau bolehlah beli dekat collector tersebut. Macam itulah. Tapi abang memang akan recommend korang check kat kedai G Factory terlebih dahulu. Sebab kalau dekat G Factory dia tak ada, mungkin kau boleh tarik dengan orang lah. Tapi kalau G Factory, selalunya jam tu ada kat G Factory. Dan harga dia pun murahnya. Kadang-kadang kat G Factory pun ada diskaun. Jadi kalau pergi kat G Factory, macam abang beli hari tu 3 biji jam, abang beli dekat G Factory, ada diskaun 10%. Abang beli yang TMJ Mini tu. Abang beli yang TMJ Mini tu, ada 10% diskaun bang dekat situ. Jadi bila korang tengok harga tu dengan tanpa diskaun apa semua benda tu, sebenarnya harga dia murah daripada tempat-tempat lain korang nak beli tu. Lebih kurang je harga dia. Itu tempat abang selalu beli lah eh. Okay, macam mana nak tahu yang original? Okay, first kali mesti ada marker warranty card. Okay, kalau tak ada marker warranty card tu, maksudnya tak ori tu bang. Okay, walaupun orang tu kata original, tapi kalau tak ada warranty card tu sangat penting bang eh. Bukan kedai tu punya warranty. Warranty direct daripada Casio punya warranty. Benda tu hanya original jam saja yang ada kan. Dan Marco juga ada provide additional 6 bulan warranty juga. Additional maksudnya kalau dia kata 1 tahun tak boleh tambah 6 bulan lagi, dapat 1 tahun 6 bulan punya warranty kan. Jadi make sure nak tahu original tak original, memang ada banyak cara orang kata nak tekan tu tekan button ni. Tapi yang paling penting kalau ada warranty card tu, insyaAllah jam tu original lah. Nak beli original G-Shock kat mana bang? Okay, komuniti kita memang banyak tempat. Boleh orang banyak sangat yang orang jual sana sini kan. Tapi bagi abang, the best play kau nak tahu confirm jam yang korang beli tu memang original adalah korang beli dekat dekat G Factory ataupun G Shock Store dengan authorized dealer yang boleh provide Marco warranty card. Kalau kau beli kat situ, kadang-kadang bang kita spend RM10, RM20 extra bang, kita dapat kepuasan dan ketenangan bang kat situ, sebab kita tahu tempat kita beli tu memang original bang eh.
Anggaran semua jam, harga semua jam Abang Salam ni. Tak boleh nak beritahu lah abang. Takkan nak cerita semua bang berapa kan. Ha, bila, sejak bila abang suka pakai G-Shock bang? Cik. Actually start bulan 7 atau bulan 8 tahun lepas. Bukan tahun lepas lah, 2020. Ha, 2020. So, ayolah. Lebih kurang lah bulan 7, bulan 8, 2020. Sebelum tu abang tak beli jam lagi. Abang tak beli jam lagi. Sejak bila abang suka pakai G-Shock bang? Abang selalu abang main game. Ada orang selalu tanya abang, abang tak ada pakai jam ke? Abang tak suka G-Shock ke? Abang tak suka G-Shock ke? Jadi abang pun pergilah tengok Google jam G-Shock. Dan abang Google jam G-Shock tu, abang tu, "Ui, lawanya sebenarnya jam G-Shock ni." Lepas tu, abang duk tengok gambar lalas terminat dan terfikir kau sebab apa kata kita jadi collector lah untuk G-Shock lah kan. Itulah basically kan. Itulah dia, sejak situlah. Berapa harga G-Shock? Biasa berapa bang? Okay, macam ni bang eh. Okay, kalau U series biasa range dia lebih kurang dalam RM400 ke atas lah eh. So jam G-Shock ada macam-macam series, ada yang murah, ada yang mahal. Jadi ikut keperluan korang, dan majoriti kebanyakan dia lebih kurang RM400 plus lah. RM400 plus eh. Okay, G-Shock yang baru ada tak Master Amin? Yang terbaru, Harimau Malaya. Ini jam terbaru bang lah. Terbaru. Ini paling baru ni. Paling baru bang. Abang baru dapat je jam ni. Baru dapat je jam ni. Ini lah paling baru. Ni yang terbaru Abang Ramai ada lah. Model apa yang ada Bluetooth tapi bawah 1000 bang? Okay, ada banyak model yang bawah, yang ada Bluetooth tapi bawah 1000. Contoh macam G-Squad series, GBD100, GBD800 dan juga GBX. Ini semua model yang ada Bluetooth tapi bawah 1000 bang eh. Bererti berapa lama? Bererti tak ada warranty bang. Tak ada orang warranty bateri bang. Habis bateri pergi tukar bang bateri tu. Tukar bateri boleh buat kat kedai, senang sekejap je bang, dia tukar bateri bang. Tak lama pun. Tapi kalau korang ada beli yang top solar ni, tak perlu risau pasal bateri lah basically. Bang, tujuk jam G-Shock paling mahal dan paling murah yang abang ada boleh? Abang nak tunjuk sekarang susah sikit. Abang cakap paling murah, abang rasa abang ada jam Makmoto. Ada 4 color Makmoto yang biasa lah. Yang paling mahal abang ada adalah MRG lah. MRG abang ada Bruce Lee, abang ada Gasan dan juga abang ada Dragon. Tu yang paling mahal lah. Nak tunjuk? Alah, nanti kita tunjuk kemudian lah kan. Okay, Richard Crazy Color di 6900 abang ada ke? Payung sikit. Crazy Color. Sikit. Actually abang tak collect DW. DW 6900 abang tak collect. Jadi belum sampai seru lagi lah kot untuk abang buat collection DW 6900. Tak tahu kenapa abang tak berapa minat. Nantilah kalau abang minat nanti abang kumpul lah. Setakat ni abang tak kumpul lah DW6900 series. Apa maksud G-Shock? Okay, G-Shock maksudnya G sama dengan Gravity, Gravity Shock. G-Shock was, dia terlahir dengan satu kepercayaan yang di mana jam yang anda pakai would not break. Maksudnya jam korang tahan lasak lah. Sebab tu dia panggil G-Shock Gravity Shock. Basically tu maksud dia eh. Okay. Nak tengok Bruce Lee punya hands on bang kan. Apa tak ada Bruce Lee sekarang, tunjuk kat korang ni. Nantilah next live kita tunjuk. Okay, boleh eh. Abang tak nak tunjuk semua jam kat sini tak? Banyak sangat nak tunjuk. Ini soalan. Nanti kita tunjuk. Video-video sebelum ni pun ada, kau boleh tengok balik kan. Macam mana nak tunjuk tu, boleh kena air tahu tidak? Majority G-Shock memang boleh kena air bang. Dia akan ditulis kat situ. Ada dia akan tulis dekat back case korang tu. Dia akan tulis 200 meter water resistant. Jadi korang boleh tengok kedalaman jam tu. Kalau masuk dalam air, dia boleh tahan. Dan jadi maksudnya kalau kau kita sakat pakai biasa bang, mandi ke apa semua kan, tak perlu risau lah pasal G-Shock sama masuk air bang eh. G-Shock ada official store ke kat internet bang? Ada bang. Dekat Lazada nama dia Casio Flagship Store. Dekat Shopee Casio Official Store. Ini adalah kedai official direct daripada Casio. Maksudnya confirm original, confirm yang terbaik lah, dan confirm official. Bukan daripada third party ke reseller ke mana-mana, tak ada. Tu ada dua official web kat situ bang eh. Ada tak IG shop yang jual G-Shock ni trusted and original item? IG shop. IG shop apa tak pasti lah. Abang rasa tak ada kot yang authorized.
Yang authorized seller tak ada kot yang kat IG ni. Okay, siapa pengasas G-Shock ni bang? Pengasas G-Shock ni adalah Kiko Ibe. Ha, siapa tak pernah dengar, siapa pernah tengok Kiko Ibe, kita boleh tengok sikit. Ini sejarah dia. Kita tunjuk jap sejarah Kiko Ibe dekat korang. Ting-ting-ting, ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ini dia Kiko Ibe bagai. Ini sejarah dia. Ini adalah pengasas G-Shock. Okay, kenapa mesti G? Kenapa tak huruf lain? Sebab nama dia G. Macam mana cakap eh? Sebab dia nama dia adalah G, Gravity Shock, G-Shock lah. Takkan nak letak H-Shock pula kan? H-Shock apa pula kan? Jadi memang nama dia dibuat G-Shock lah kan? Okay, yang seterusnya, kalau G-Shock untuk orang bersukan, apa suggested eh? Okay, untuk orang bersukan, ada beberapa siri yang sesuai untuk korang. Yang ada step count, ada macam-macam function untuk yang untuk atlet-atlet ni. Dia ada, yang paling penting adalah G-Squad series. Okay, GBA, GBD series memang ada step count function. GBDH ada heart rate monitor function. Ada kan new model, ada model baru bang eh. G-Squad Pro, GSWH1000 yang akan dilangsungkan tak lama lagi. yang tu akan ada yang sesuai untuk sukan. Nanti korang nak abang review kan, insyaAllah kita pujuk kasi orang nanti satu hari bagi abang G-Squad Pro GSWH1000. Kita buat review nanti ya. Tapi sekarang tak ada lagi lah, benda tu perlu keluar lagi. Okay. Okay, seterusnya, banyaknya soalan korang ni. Okay, yang seterusnya, Frogman favorite abang. Frogman favorite abang adalah JCG, GWFD, Japan Coast Guard. Sebab warna dia pun macam Bruce Lee juga. Warna dia warna kuning hitam. So memang GWFD JCG tu favorite abang lah. Okay, ada berapa jam G-Shock bang? Basically abang ada lebih 100 unit jam G-Shock. Berapa harga G-Shock bang? Harga G-Shock range, dia bergantung bang, ikut jam abang. G-Shock ni ada jam yang murah sampai ke jam yang mahal. So ikutlah. Collection abang paling mahal bang, MRG bang, MRG Dragon dengan MRG Gasan. Lepas tu MRG Bruce Lee. Macam mana abang dekor tempat G-Shock? Abang beli dekat IKEA yang apa tu, almari kaca IKEA tu, detof tu. Letak dalam tu lah semua. Abang ada 9 almari untuk dekor abang punya tempat G-Shock. G-Shock paling mana paling lawa yang abang ada? Abang dah jawab tadi dah. Jang, G-Shock paling mana yang pernah abang beli? G-Shock apa? MRG Gasan. Masa-masa ada berapa jam? Lebih 100 bang, 100 unit. Abang rasa G-Shock yang paling murah tapi lawa, Mamoto lah. Mamoto murah dan lawa. Tapi Mamoto ada banyak jenis bang. Mamoto ni tak salah bang, ada lebih 21 jenis. Jadi korang kena hati-hati lah, cari Mamoto yang murah lah. Mamoto yang murah yang tak ada tough solar je bang eh. Aduh, banyak lagi apa lagi eh. Bang, ada beli G-Shock One Piece yang limited edition? Ada. Jam apa yang abang suka? Semua jam G-Shock abang suka. Nak tengok G-Shock termahal abang boleh? Nanti kita tengok kemudian lah. Kita tengok masa next slide kita buka lah. Dalam video ni kita tak tunjuk lah. Abang paling suka pakai, suka G-Shock apa? Semua G-Shock abang suka. G-Shock apa yang boleh tahan dalam lama dalam air? Frogman bang. Frogman adalah jam yang dibuatkan khas memang untuk fokus dan duduk dalam air bang. Sebab tu namakan Frogman. Nak tengok koleksi G-Shock yang memang ada boleh. Nanti kita next live kita akan buat, tunjuk semua koleksi-koleksi G-Shock yang berada eh. Okey bang, dah selesai bang, 143. Banyaknya soalan-soalan kat sini bang. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa tolong like dan share, dan nantikan announcement seterusnya untuk jam G-Shock 5 Malaya. Dan kepada korang semua, abang harap video ini memberikan anda informasi yang anda perlukan. Dan kalau ada soalan-soalan lagi, jangan malu, jangan segan, boleh tanya. Dan insyaAllah kita akan cuba jawabkan. Dan sebagai pembeli, membelilah dengan bijak. Jangan kena tipu. Okay, make sure korang beli original. Kalau boleh, tips pertama bang, pergi kat G Factory, check dulu dekat G Factory. Okay, kalau nak cari jam yang anda ada, sebab kadang-kadang jam tu ada je tapi korang tak beli. Korang tak tahu jam tu ada. Jadi pergi check G Factory terdekat, make sure korang membeli dengan bijak. Jangan sampai terkena. Dan insyaAllah kalau anda punya minat yang sama dengan abang ramai, kita kumpul jam. Jadi kita sama-samalah berkongsi menjadi pengguna yang bijak. Okay, assalamualaikum semua. Dah, bye-bye.